Sebuah video menayangkan pria bernama Slamet Warsito pamer saldo ATM sebesar minus 200 miliar rupiah beredar viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @AsliSemarang. Cek saldo bakal calon Bupati Pati, Haji Slamet Warsito. Saldonya bikin bergetar, tertulis dalam video tersebut. Dalam videonya, Slamet Warsito berada di sebuah ruangan mesin ATM. Ia mengeluarkan kartu ATM dari saku ke meja batiknya. Kemudian, kartu ATM itu dimasukkan ke mesin ATM di depannya. Ia pun menekan tombol itu mengecek informasi saldo. Ketika ATM berhasil memproses, muncul saldo ATM yang tercatat, yakni sebanyak minus 200.099.858.000 rupiah. 200 miliar buat pilkada, doanya saja, ucap perekam video. Hingga artikel ini ditulis, video viral itu telah dilihat sebanyak 515.000 kali. Diketahui pria itu bernama lengkap Dr. Haji M. Slamet Warsito, MT. Slamet Warsito merupakan pengusaha di bidang properti yang tercatat sebagai warga Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dia pernah menjadi kepala desa Mukti Harjo, Kecamatan Margorejo, Pati pada tahun 1985 sampai tahun 1993.